waspada hoax tentang vaksin. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Masih banyak berita hoax mengenai vaksinasi COVID-19 beredar tengah di masyarakat, disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diminta tidak asal percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samso, mengingatkan, orang yang dengan sengaja menyebarluaskan berita bohong mengenai vaksin diibaratkan orang gangguan kejiwaan dan suka terhadap teori konspirasi, bukan berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Agar tidak termakan hoax, Suyuti mengimbau kepada masyarakat mengedepankan fakta ilmiah karena sudah pasti melalui uji kredibilitas dan validitas. Meskipun ada ribuan berita bohong yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun tidak boleh menyerah. Vaksinasi tetap dikebut karena itu cara untuk membebaskan diri dari pandemi. Tabengan, untuk Tabengan TV.